kalau post gambar berdua dengan girlfriend boyfriend, kira buka aib sendirilah kan, sebab benda tu haram. Ya, ianya berdosa besar. Sebab apa? Sebab benda tu dah lah dosa. Lepas tu kita pergi tayang dosa kita, bangga dengan dosa pula. So benda tu berdosa. Betul ke dosa yang kita lakukan mengalir ke ibu bapa kita walaupun mereka dah meninggal? Eish, kenapa pula? Kita yang buat dosa, kita sendirilah yang tanggung. Semua orang menanggung dosanya sendiri. So dosa kita bukan mak bapak kita yang tanggung. Relevant ke kalau orang cakap kahwin muda boleh elakkan diri dari maksiat? Ada betul ada salahnya. Kalau dia kahwin tu atas dasar takwa, insyaAllah takwa dalam perkahwinan tu akan menyelamatkan dia. Tapi kalau kahwin bukan atas dasar takwa, maka bahaya. Boleh ke kalau tulis dekat komen siapa sayang Allah like? Boleh, tak ada masalah pun nak tulis. Tapi bila orang tak like, janganlah anggap orang yang tak like tu tak sayang Allah. Sejak bila nak buktikan sayang Allah tu kena like komen kau? Faham? Tak marah. Apa hukum perempuan yang buat dance cover dekat TikTok walaupun dia menutup aurat? Okey, hukumnya berdosa. Sebab ada satu hadis Nabi SAW yang mana Nabi SAW menceritakan tentang tiga golongan wanita yang tak dapat masuk syurga. Golongan pertama, yang berpakaian tapi telanjang. Maksudnya, dia tak tutup aurat sempurna lah. Dia buka sebahagian dan tutup sebahagian. Kedua, perempuan yang berlenggang-lenggok depan bukan mahram, menari sini sana dan sebagainya. Ini pun sama juga dosa. Yang ketiga, wanita yang memakai sanggul sehingga akhirnya kepala dia jadi macam bonggol unta. Benda ni pun berdosa juga. Sebab itulah nasihat saya, minta ampun pada Allah. Allah Maha Pengampun. InsyaAllah. Kalau dengar orang baca Al-Quran, kita dapat pahala juga ke? Dapat pahala. Tapi kalau kita baca Quran, lagi dapat pahala. Kalau baca dan hayati, lagilah dapat pahala. Kalau baca, hayati dan amalkan, lagi-lagilah dapat pahala. Subhanallah. Ustaz, kalau orang bagi salam, boleh ke kita jawab Waalaikumsalam je? Boleh? Sebab saya tahu WSLM tu maksudnya Waalaikumsalam. Itu hanyalah short form dalam tulisan. So boleh, tak ada masalah. Tak berdosa pun. Ada orang overthinking. Dia kata, ish, kalau tulis WSLM itu maksudnya W tu World War 3, S tu syaitan, L tu lipas, M tu malapetaka. So berdosa kalau kita jawab macam tu. Janganlah overthinking. Benda nak tulis short form je pun. Dan semua orang faham WSLM tu maksudnya Waalaikumsalam. Tapi kalau in real life, kalau orang bagi salam kat kita, janganlah jawab WSLM. Itu memang tak boleh lah. Boleh ke kita respect golongan LGBT? Okey, disebabkan ramai tanya benda ni, saya nak buat video yang panjang sikit lah untuk explain tentang perkara ni. Saya nak kongsi beberapa noktah. Pertama, kita tak boleh redha dengan maksiat. Tanda kita ada iman adalah apabila kita nampak maksiat, kita perlu tegur dengan tangan. Kalau tak mampu tegur dengan lisan, kalau tak mampu ubah dengan hati, bermakna benci maksiat tu. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Kalau kita redha dengan maksiat, maksudnya kita tak ada iman. Na'udzubillah. Kedua, kita disuruh benci maksiat, bukan pelaku maksiat. Tugas kita ialah dakwah, ajak pada kebaikan dan cegah kemungkaran. Bagi tahu pelaku LGBT tu bahawa perbuatan itu Allah laknat, perbuatan itu dosa besar. Nasihat mereka dan bimbing mereka dan ajak mereka bertaubat kerana Allah Maha Pengampun. Bukan menghukum mereka dengan mengatakan, kau ni confirm neraka, kau ni confirm Allah laknat, kau ni takkan masuk syurga. Tugas kita ialah beritahu kebenaran, bukan menghukum dan menerakakan orang. Jangan macam itu. Ketiga, apa maksud respect? Adakah respect ialah membenarkan dosa dia atas alasan itu hak mereka, lalu biarkan mereka dalam dosa? Kalau macam tu, adakah kita perlu respect pembunuh, respect penzina, respect pencuri atas alasan itu hak mereka, lalu biarkan mereka dalam dosa? Tidak. Tapi kita, kalau betul kita respect mereka sebagai manusia, kita perlu bimbing mereka, tegur mereka, nasihat mereka, bagi tahu mereka apa yang betul, apa yang salah. Kalau mereka tak terima teguran, doakan mereka dan berakhlak baik dengan mereka. Namun kalau dia sampai tahap bangga dengan dosa, bahkan join grup yang perjuangkan LGBT, maka kita perlu suruh pihak berkuasa melakukan tindakan yang tegas supaya maksiat LGBT ni tak berleluasa. Sebab apa? Sebab lagi berleluasa maksiat, lagi macam-macam malapetaka dan wabak yang Allah akan timpakan kepada umat manusia. Sebab itulah, kalau betul kita respect mereka, nasihat mereka, bimbing mereka, doakan mereka, bukan menghukum dan menerakakan mereka ataupun membiarkan mereka dalam maksiat tersebut. Wallahualam. Betul ke setan suka jilat darah mengandung ataupun darah period perempuan? Mitos. Mitos. Ini semua mitos. Jangan percaya. Betul ke kalau mati sebab COVID-19 dikira mati syahid? Okey, dalam hal ni sebenarnya ada satu hadis yang sahih riwayat Bukhari
yang mana Nabi SAW bagi tahu bahawasanya bila ada wabak, wabak itu adalah azab daripada Allah. Mungkin sebab dunia ni banyak sangat maksiat, ramai sangat orang buat maksiat, maka Allah turunkan wabak sebagai azab kepada umat manusia. Tapi untuk orang beriman, wabak itu adalah rahmat. So, sekiranya orang beriman mati disebabkan wabak, Nabi SAW bagi tahu dalam hadis tu, orang beriman yang mati disebabkan wabak, mereka akan dapat pahala dan ganjaran seolah-olah mereka mati syahid. Subhanallah. Ini hadis yang sahih.